Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Polri, anggota Kepolisian Republik Indonesia atas kepaspadaan, atas soliditas, atas sikap profesionalisme yang ditunjukkan dalam mengamankan aksi demo tanggal 4 November 2016 yang lalu. Sehingga akhirnya demo itu berjalan dengan tertib dan damai sampai maghrib. Saya juga ingin menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada anggota Polri maupun TNI yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas pada saat itu. Tadi Kapolri sudah menyampaikan ada 18 yang luka, dan tadi juga saya dibisiki ada yang kena bambu runcing, ada yang kena panah. Saya kira hal seperti ini yang juga perlu diselesaikan dengan sebuah penegakan hukum yang tegas. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Negara kita ini negara yang besar. 17.000 pulau. Ratusan suku, ratusan bahasa lokal. 516 kabupaten dan kota. Sangat besar sekali dan sebagai sebuah institusi. Polri ini juga institusi yang besar dengan 430 ribu anggota. Institusi yang besar sekali. Oleh sebab itu, jangan ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum yang tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu kalah, apalagi terhadap kelompok-kelompok kecil, terhadap organisasi-organisasi apapun, tokoh-tokoh siapapun. Karena hanya dengan penegakan hukum yang tegas, itulah negara ini akan kuat, dan itu terletak di tangan saudara-saudara semuanya. Negara harus kuat, marwah institusi Polri harus dijaga, marwah negara juga harus dijaga. Sebab itu, sekali lagi, saya ingin mengingatkan penegakan hukum yang jelas. Yang tegas harus dilakukan.